Arkum goceng, senengnya berantem. Lagian apa sih yang dimasalahin? Kan padahal mereka sama-sama susah, makan aja pada susah. Mungkin lagi ada masalah aja, Pak. Ya masalahnya apa? Paling masalahnya kadang nggak bisa beli beras, nggak bisa beli minyak. Iya, ayo ah. Ayo kemana? Ya ke Cibulan lah. Astagfirullahaladzim, harus banget sekarang nih. Ya Allah, Pak. Pan semalam teh Mama udah bilang, kita ke Cibulan, mau nengokin Mama Entin. Ngapain sih nengokin dia? Dia tuh udah senang sekali di sana, udah happy. Nanti kalau kita ke sana malah diusir. Kan semuanya udah milik dia sekarang. Pak, Mama Entin teh mamanya Mama. Iya, Ma. Terus pasain itu. Di dalam perutnya Mama Entin itu ada adiknya Mama. Tapi, Ma. Udah sana siap-siap. Udah ganti baju dulu. Neng. Iya, Ma. Ayo ikut aja yuk. Besokan Debbie mau sekolah, Ma. Bukannya besok teh belajar di rumah karena gara corona. Tapi besok mau ada dokter yang datang ke sekolah. Mau bahas soal corona. Terus Debbie sama siapa tuh? Debbie kan bisa minta kasih dia toko kalau dia buat tidur di sini, Ma. Beneran, Debbie gak apa-apa Mama sama Papa pergi. Gak apa-apa. Ya udah tuh Mama siap-siap dulu ya. Ya, Ma. Ah, memang tadi bicara apa sama Kang Aceng? Ah, gak bicara apa-apa. Ah, bilang sama Aceng, ajarin anaknya untuk tidak memanfaatkan anak kita. Ah, tadi bicara begitu? Ya, biar Aceng tahu, Neng. Kalau anaknya memanfaatkan anak kita. Tapi kita belum tahu kejelasannya. Belum tahu apa sih, Neng? Kejelasan apa? Ya kita belum tahu yang ngajak nikah itu Febri atau Edward, ah. Ya pasti Edward, Neng. Edward itu laki-laki. Yang ngajak nikah ya pasti laki-laki. Ya nggak mungkin Febri lah. Ah. Neng. A'a akan jaga Febri dari gangguan orang lain. Sekuat, sepenuh jiwa raga A'a. A'a cari Febri dulu. A'a mau cari Febri? Di rumah aja. Istighfar, ah. Neng, sampai kapanpun, A'a gak akan pernah mengizinkan Febri berangkat. Edward, ngajakin Febri nikah. Supaya nanti, Febri minta izinnya sama dia. Ini mumpung belum maghrib, A cari Febri dulunya. A, jangan. Kamu dari tadi jangan-jangan terus. Kamu gak khawatir kalau anaknya berangkat? Kok ngomongnya begitu? Masih khawatir. Ya kalau khawatir jangan larang A cari Febri dong. Esi bukan yang larang, tapi Esi pengen A lebih tenang. Tenang? Kamu bilang tenang? Hah? Ah. Ya kamu bisa tenang anaknya berangkat, kamu. Ah, ke belakang dulunya nih, mau siap-siap sholat maghrib. Sekali anak itu. Thank you.
udah nelfon Kak Cindy. Jangan telepon Cindy, lagi kesusahan, nanti yang ada malah... Papa? Ya udah deh. Kalau gak nelfon Kak Cindy, telepon Kak Claudia ya? Iya, Ma. Mama sama Papa berangkat dulu. Iya. Ma! Assalamualaikum! Ma, wajahnya kenapa bermuram durja gitu? Waalaikumsalam! Ma! Apa? Goceng sama Sarkum itu berantem terus, Ma. Heran. Bilangin sama Goceng, kalau butuh beras ke rumah saya aja nanti saya kasih gratis. Jangan minta Sarkum. Sama-sama gak punya beras, berantem. Ah, pedut! Kamu mau kemana kok? Biasa, Ma. Itu gara Pangeran Brunei. Mau ke... Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Nih, Mama sama Papa berangkat dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Feb, kamu pulang aja ya. Sebentar, Lord. Ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, kamu teh di mana? Febri lagi cari bapak. Orang bapak kamu teh udah pulang? Sudah pulang. Iya. Bapak sudah pulang. Itu kamu teh sama siapa? Sama Edward, Bu. Kamu sama Edward? Iya, Edward lagi cari Om Aceng. Kamu pulang, terus suruh Edward pulang. Bu, Febri kan... Bapak kamu tuh udah keluar lagi. Dia cari kamu juga cari Edward. Ibunya juga sih, harusnya kan... Neng! Iya, maaf. Kamu pulang, suruh Edward pulang. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What? Kata Ibu, Bapak lagi cari Febri sama cari kamu juga. Oh, terus Om Akumnya kemana? Febri nggak tahu. Ya, dokter mau nunggu aja, Feb. Dokter mau jelasin ke Om Akum kalau... Ward, Febri nggak mau kamu diomelin Bapak. Dokter juga nggak mau kamu dimarahin sama Bapak kamu. Ya udah, kita pulang ya. Feb, Edward. Ward, kita pulang. Ya udah. Atur antarin sampai sana ya. Dengan cara Sarkum ngomong seperti itu sama Aceng, itu artinya Sarkum tidak menghargai Aceng, Mak. Gak bisa, susah Aceng untuk maafin Sarkum. Ceng, jangan dibikin panjang. Mak. Mak, Aceng tuh benar-benar nggak tahu, Mak, ada rencana apa antara Edward sama Febri. Aceng juga nggak tahu kok, Mak, kenapa tiba-tiba Sarkum datang ke sini. Nggak tahu-taunya dia ngomong seperti itu. Sakit hati Aceng, Mak, sakit, Mak. Edward itu anak Aceng, Mak. Ceng, kamu tenang ya. Maaf, Pi, Nek. Febri mau berangkat. Om Akum yang ngomong begitu. Kata Om Akum, Edward tuh kakak kamu yang ngebujukin Febri untuk berangkat. Apa iya kak Edward? Sin, papi juga nggak tahu soal itu, Sin. Mak, Aceng teh punten nyamanya, Aceng yang cari Edward dulunya. Aceng pengen tahu sebenarnya nih, Mak, nyamanya. Ceng. Aduh, astagfirullahaladzim, Mak. Mak, aku mungkin udah keterlaluan ini, Mak. Maaf, Pi. Tapi kalau menurut Cindy, nggak mungkin atuh kak Edward nyuruh Febri berangkat. Tuh, menurut papi juga begitu. Tapi kalau begitu siapa yang minta Febri untuk berangkat jadi TKW? Siapa?